Suasana setelah hujan di Desa Kanyoran, Kabupaten Kediri. Wow, kabutnya indah sekali. Ada durian juga, Lur. Jadi kalian bisa makan-makan durian sa meledosi weteng. Oke, Lur. Kali ini aku mau ke tempatnya temanku. Sebelum itu aku mau ngirim ini ke CN. Tet. Koncoku kan ngajar. Ngajare ndek gunung. Lah, kebetulan jangan lupa pakai helm. Aku pengen dolan pisan ae nek nggone kerjane dheke. Lah. Janjiannya jam 12. Tapi ini jam 11 udah. Kira-kira 1 jam. Yuk. Jadi terus perjalanan ini. Kita menuju ke Simpang 5, melewati Simpang 5. Oh iya. Dengar-dengar di bulan-bulan ini ada operasi ini ya, tilangan ya, jadi hati-hati ya buat pengendara, hati-hati kalau ada tilangan ya, sebisa mungkin waspada lah. Simalina Gumul masuk dulu ke sini. Buat kalian kalau ke Kediri itu jangan lupa foto di Simpang 5 Gumul. Kita keluar ke area Simpang 5 Gumul, kita langsung menuju ke kota dulu aja. Kita udah sampai di kota Kediri. Kita harus keluar dari kota ini karena tujuan kita ke pusaran. Aduh, biasanya jamnya hari ini kita sekolah itu rame. Ini karena beberapa kan nono sing daring loh, jadi lumayan sepi hari ini. Kalau di jalan sini mesti macet tenang. Hari ini bisa dibilang sepi lah. Ini jalan menuju Jen Bandung Spot sih dulu, tapi tadi ganti Banjaran sih. Banjaran Permode. Kalian suka enggak yo? Aduh. Lali tak masukne papat ngap. Sorry. Se. Oh, loro. Oke. Kita menuju ke jembatan Brawijaya, jembatan terbaru dari Kediri, kota Kediri. Yang sering lewat situ kayaknya udah tahu deh jembatannya gimana. Yang belum ini aku lihatin, aku perlihatkan. Hari ini jalanan lumayan sepi, lenggang. Jadi enggak macet. Biasanya di sini tuh macet. Area Jalan Brawijaya sini. Oke. Yuk, lampu kuning masih aman. Nah, inilah jembatannya. Nah, kiri kanan tuh taman. Oh, tempat bermain. Hari ini udah dibuka sih tamannya di Kediri. Ini bandar, pasar bandar. Kita melewati pasar bandar dulu.
Ngeri. Oke, kita udah sampai stasiun Kediri. Kemungkinan sekitar 15 menitan nyampe ke lokasi. Kita menuju ke pusaran dulu ya. Ah, lenggang, enak buat santuy. Kayaknya hari Minggu seru juga kalau San Mori sama teman-teman. Nanti tak golek konco lah di San Morian. Ini udah kerasa banget kita nanjak. Semoga aja kuat ya si Ulung. Doain ya, moga-moga si Ulung bisa restorasi. Yang belum support silahkan, monggo di support, di like, komen, subscribe juga boleh. Bagikan. Sendirian gimana sih rasanya berangkat sendiri? Lah ini loh, ora umum. Itu bangunannya yang sempat viral, yang MLM itu loh. Nah, di sini kita buka mapnya, terus kita cari rutenya. Sekolahnya di mana sebenarnya temanku ini? Dia tuh ngajar, udah lama ngajarnya. Cuma jarang banget ketemu, pengen ketemu aja. Sebelumnya kemarin sih udah janjian sebelumnya itu, cuma karena dia rapat, jadi bisanya hari ini. Ini temen SMA sih, bisa dibilang temen deket, bestie, gitu. Nih ciri khasnya. Mana patung badaknya? Patung badak. Oh ini patung badak. Oke, patung badak cula satu. Ini rumahnya dulurku. Ini rumah mbahku ya kene iki. Cuma hari ini enggak mampir dulu. Ki rumah mbah. Kita ngelewati gua Maria ya. Ya, posaran gua Maria. Kita cari tempat berteduh dulu karena apa? Karena kita mau nyari map dulu. Dek mana ya enaknya? Coba di semen. Cepet sekitar 2 menitan. Oke. Aduh, sorry. Yuk. Lumayan cepet. Jalan mudun. Oke. Yo, kayaknya kita udah mau nyampe, Lur. Loh. Hihir. Iya ya suasana nih lah telah kayak iya gitu loh seneng aku sumpah suwira petuan konco lah lawas konco sawi petuan lo seneng loh buh nyapo yo kalian juga gitu gak? Wah di sini asik loh tapi yang montornya alon-alon di sehat-sehat nih sih Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Indah sekali suasana di sini. Dilong sih. Cuma aku mah nyantai lur. Jadi lewat jalan jeron-jeron nyantai sejaman. Lagian dia juga pulangnya jam 12 jadi pas.
Oh iya, jangan lupa teman-teman, hari ini dulur-dulur sing cek sehat, syukuri ya. Soalnya kayak wong loro, jadi sampean harus jaga kesehatan. Sing sehat wis di sehat-sehat nih, sing loro segera cepat sembuh. Semoga cepat sembuh deh. Oke, nyampe habis itu tak telepon orangnya. Iki lo, oh iki sekolah nih. Iki kayak. Iki sekolah dasar Usaranggi. Oke, tak telepon ya. Halo, assalamualaikum. Aku di depan. Sekolahnya betul ya, Pusarangi. Yo, Pusarang satu. Satu. Oh iya. Wih, kapan tuh enek gurumu nu? Iya ya, tak lupa. Woi. Nah ini nyampe. Aku datang naik si ulung. Alhamdulillah. Sob, aku karo ngevlog ya sob. Aku mau perjalanan Rene toh. Sret. Tak video. Lagu abu deh. Gabut deh. Apa kabar men? Wah, lama tak jumpa. Iya. Iki omahe mbahku kene. Iya. Ngisor. Iki sandalnya dicepot gak? Ngerjainnya apa? Masa tuh? Alhamdulillah. Ayo ngopi. Kamu sholat gong? Ayo sholat nih di. Kamu nih masjid ya? Apa nih gini nih gak tuh? Guru ngajan tuh? Ya wis nyantai. Ngentainnya? Oh. Iki adanya kurungu tuh. Tak stop sih lur. Oke lur, habis ini kita mau menuju ke desa Skarte. Kira-kira neng kono ki cari enek kafe. Yus ke tempat ngopi lah. Karo sopirin ki berduran langsung rono ae. Karena perjalanan kita juga lumayan dekat, jadi harus ke sana. Yuk, gas kan. Jadi seru ya mancing ning daerah kene iki. Ketoke ora stres ya lur ya. Karena pemandangannya iki sahdu indah. Gunung, pegunungan, pertanian, kearifan lokal ngono kuwi. Kalian ya wis wajib coba kesini lah jalan-jalan. Oke, naik. Uhui. Naik dulu. Nah, ini. Kita udah ke Patung Duren. Duren Wonto. Ki kawasan agrowisata. Duren. Berarti kalian boleh petik durian juga. Wow. Oh iki loh teko. Kita udah sampai. Iki loh. Uhuy, ngopi nang kene. Wis tau rene. Aku ya urung tau, cuma
pengen aja ngopi. Masa? Iki ngerekam terus sih. Speed dah. Gak ya tak potong-potong ngono tadi. Oh. Dis. Nek duren tuh. Mana? Ya. Oke. Oke, tujuan kita ngopi jatuh kepada tempat ini. Namanya Dis Coffee. Tempatnya di Kanyoran ya. Di kayak gini pemandangannya, keren banget. Ala-ala Bali dengan view sawah, pesawat. Ini pesawat. Ah. Kalian bisa berkunjung ke sini. Harga makanan minumannya sangat terjangkau, mulai dari 3.000, 6.000. Yang paling mahal 13.000. Nanti aku tunjukin. Ada durian juga, Lur. Jadi kalian bisa makan-makan durian. Sa mledose weteng. Yo, ini promo Jumat berkah. Seru kan tempatnya. Ini lokasinya di Kanyoran ya, Lur ya. Nah, durian istimewa. Oke, kali ini aku pesen jus durian. Ini seporsi segelas dengan seporsi 10.000. Terus aku pesen nasi goreng Jawa. Displewu. Ya sekak ngene lah penampakane. Kita coba dulu. Kayake gak iso tak review ya, Lur ya, karena aku gak go tripod. Kita coba langsung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iki lho, Lur. Ini 10.000, murah banget. Murah pol. Duriannya kroso banget. Manis. Enak. Manis ya, Pol. Manis terus aroma duriannya kroso. Iki duduk durian esense ya. Iki jus asli, jus durian. Jadi kalian wajib cobain ke sini. Tempatnya di kafe nih Kanyoran. Kita coba makanan nih. Iki jenenge nasi goreng. Soalnya karena view nih. Wih, sewaduh tenan gone ditemani rintik hujan. Enak Lur ning kene Lur. View-ne ya dapat lah. Ya. Seru kan?
jalan-jalan kali ini yes ngene iki penemuan. Jadi kita enggak tahu antre tanpa diprediksi kita menemukan tempat-tempat kayak gini. Yes, pokoknya jangan lupa bagi alur ya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Matur suwun. Bye bye. Halo sob, makasih ya waktu nih. Kali ini kita mau pulang dulu. Sambil pulang kita lihat pemandangan. Bonus buat kalian. Tuh. Wow. Seru juga ya hidup di desa, apalagi di pegunungan gini. Nah, ini setelah suasana setelah hujan ya. Jadi ada kabut yang masih menyelimuti. Ihir. Wah. Kuat gak ya? Kuat lah. Omeh api-api ya. Omeh api-api lur. Padha duwe mobil. Muga-muga sing ndelok video iki kabeh iso tuku mobil sing wis duwe iso upgrade atau nambah lagi. Amin. Halu banget sih konten ini ya Allah. Yo, oh main api-api lho lur. Lah, main api-api. Ya. Ya. Wuhui. Kita melewati pesawat. Ya. Wila. Wapi ya. Wapi iki lho, Lur. Oke. Iki wapi lho. Lo sob mandek ini sob mandek ayo foto guling gak sob? Rapi lur. Rapi. Yo. Suasana setelah hujan di Desa Kanyoran Kabupaten Kediri. Wow, kabutnya. Indah sekali. Kita menyusuri sungai juga, lihat sungai dulu. Sungai. Wih, sahdu sekali. Windah lur. Pal. Oke, kita meneruskan laju dulu. Karena hari ini udah cukup. Yo. Naik-naik ke gunung.
bersama Sobirin, indahnya pemandangan. Oh. Seru kan jalan-jalan hari ini? Makanya ikutin terus perjalanan saya bersama si Ulung. Semoga bisa menghibur semuanya. Oke, kita udah ke depan Sumber Pudang ini jalanannya. Urip ning desa iki piye ya? Enak lho, pol. Rezekine kuto. Wah, kedonyan tenan rezekimu kuto. Rezekine kota. Uripe ning desa. Jan enak, pol.